Baso orang kepala kali. Ayo mas dah. Assalamualaikum, jumpa lagi kita dalam segmen Kau Nampak Sedapnya Weh. Hari ni kau nak nyinggah ke temeluh sekali lagi. Kau nak bawa demo nere pula menu yang berasaskan soto orang Khabar. Di sini dia punya menu dia boleh tahan jugalah. Soto dia power. Kata orang kalau orang rasa-rasa macam nak demam je, dia kemari kita bahan soto orang Khabar, pedas dia boleh tahan power. Tapi kau nak tengok sedang mana pedas dia, kena tak dengan label kau, sebab kau ni memang kuat pedas. Nak tengok lejut tak kepala kawan dengan basah dengan peluh. Kita nak tengok tu kejap lagi. Kalau tu peluh kan memang power lah. Kedai yang kau nak bawa hari ni, katanya kabarnya banyak menu yang power-power lah. Nama kedai dia Sok Gearbox Lestari. Lokasi dia ni, dia dekat dengan jalan besar je, tepi jalan depan berdepan dengan hospital Temerloh. Kalau dari bandar Temerloh, dia belah kiri sebelum traffic light. Lepas pada pipe, lepas pada pipe Temerloh tu. Dia buka bilang hari, dia bermula lebih kurang pukul 11.30 ke pukul 12 gitu. Sampailah pukul 11 malam. Tapi hari Selasa dia tutup lah. Jangan datang hari lain tu, insyaAllah buka belaka. Dia ada sok gearbox, sok ketir, sok perut dan pakai macam-macam gaya lah. Tengok. Kuah dia pahal paling pekat, hitam, lekat. Oh, pahal paling weh. Kayaknya kuah ni baru nak lagi bangkan. Kata orang tu, sok gearbox. Jadi hari ni kau nak try menu lain lah pulak. Ya. Hari ni kau nak try menu soto. Sebab ada soto di sini segar-segar, besar. Menu-menu soto ni pahal paling juga. Macam-macam gaya juga adanya. Hari ni kau nak try nasi soto bakar petai. Nama tu pun dah pahal paling lah. Bakar petai. Petai yang tak tahan juga tu. Kata orang lah, pedas dia pau pale lah. Padu betul kan pokoknya. Yang keduanya, kau nak try nasi sotong gerasi. Besar mana gerasinya? Kau tak tahu. Kau tahu ke gerasi? Besar lah. Senang cerita gitu. Inilah dia yang kau kabar tadi. Nasi, set nasi sotong gerasi. Tengok sotong ni, bapak besar ni. Sotong ni, sotong bercelok dengan tepung. Yang kita nak tengok, power ke tak power, kejap lagi kau nak cuba makan. Tapi, standard lah. Sudu-sudu kau tak nak. Kayaknya sebelum tu kau nak tengoklah kuah dia dulu. Kuah ni, kuah lemak dia berserta dengan kuah lemak dia. Nak tengok. Memang kuah lemak dia nampak power lah, nampak pekat. Kau nak cuba rasa sedap ke tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kuah lemak dia memang power lah. Setakat ni yang kau rasa. Lepas tu, dia ada sikit sambal. Sambal dia ni orang kau bawa power sangat, padu sangat. Kau nak kacau nak makannya, nasi biasa kau nak rasa, soto dia terus. Apa barang pakai, kata orang pakai, apa ni? Pakai sudu, kita terus pakai cubik je terus. Kita rasa sikit-sikit lho, umur rangup tu dia punya tepung dia tu, memang rangup. Sedap weh. Sebab orang Khabar sambal dia terpedas. Tapi kalau setakat kau rasa ni, pada kau sebab mungkin baru makan sikit, okey lagi pada kau. Tapi kau nak cuba lagi. Dia patut dia letak atas nasi ni kuah lemak ni. Tapi kau nak cuba letak dengan sotong dia ni. Kita cuba. Lepas tu kita colek pula dengan sambal. Kalau bahasa-bahasa koma gua memang nangkap tu. Nangkap sangat. Memang lemak dia tu ya. Warna kau nak kabar ya. Kau tak kerti nak menggambarkan lemak dia tu guna gaya. Memang padu. Memang power. Ini pun peluh dah mula jah lah. Betul lah, orang kapal lejut lah peluh ni sekarang. Yang ni pula, yang depan kau ni. Ni dia set nasi, sotong, bakar petai. Dia juga ada kalau kita boleh minta nasi. Bukan nasi, apa ni? Nasi goreng, betul. Nasi goreng, sotong bakar petai. Dan juga kita boleh minta sotong bakar petai saja. Kalau nak makan lauk je lah.
Ha, lepas tu dia ada air asam. Yang inilah kata orang Kabau power sangat, memang pedas gila lah dia punya sambal tu. Cari korang rasa. Lepas tu dia ada sok, ada pulak sok. Aduh, lejutlah kepala makan sekarang. Tapi kau bila nampak sok ni, pertama sekali kau nak rasa dulu sok dia lah. Itu nombor satunya. Selesai ni sekarang. Inilah tadi. Nasi, set nasi, sotong bakar petai dia. Daripada tadi dah bau tak boleh tahan ni. Kata orang, apa barang ya? Kita tu lah. Gigit lah tu lah. Faham. Ini kata orang ni. Betul label pedas ni. Siapa nak pedas. Mungkin lepas ni kalau demo nak makan, mungkin demo boleh request lah. Request kalau nak pedas, boleh minta pedas sikit. Kalau tak nak pedas, mungkin boleh minta tuan kedai kurang ke pedas. Tapi kena ingat lah, kedai ni dia layan diri ya. Kena ingat dia layan diri. Demo janganlah tunggu dia datang ke meja nak ambil order. Tak, dia layan diri. Pergi dekat kaunter tu. Tengok pilih benda menu benda yang kita nak. Tapi pada kuai, pedas ni memang mantap lah. Basuh dah kepala ni. Ayuh, memang sedap. Petai yang tak boleh tahan. Sedap weh. Sotong ni ambil. Toilet pulak ngang. Air asam weh. Jodoh dia. So, kalau ada yang nak tahu, benda namanya lejut. Kalau ada yang nampak dekat dari kau tu. Dah mula pecah peluh dah. Itu kau baru makan sikit. Kalau makan sampai habis ni, tak tahu pun kaya. Lejut ni ataupun berlejut, maknanya basuh dengan peluh lah. Basuh dengan peluh. Maknanya memang bila kita makan pedas dan kadang kita pedas dan kadang mungkin panas. Ataupun kita makan sedap sangat, tak sedap peluh. Keluar banyak-banyak. Tu dia masuk berlejut lah lebih kurang. Itu kalau kita ngabur ke tentang peluh lah. Dia mana basuh. Senang cerita gitu. Lejut ni basuh. Depan kuah ni pula, selagi kabarnya menu yang istimewa lah. Dekat sini, nasi ayam cowboy. Kita tengok cowboy, berkuda ke tak kuda ni kan? Kita tengok, kita ketepikan dulu sambal ni. Tapi kawan ni sebenarnya, dululah macam kau kabar. Kau dengan sok ni kau memang mantul. Bila kau tengok sok dia ni, sok dia yang kau kabar tadi, yang kita tengok tu tadi, sok dia memang power lah. Memang dia tengok dia punya pekat, likat, melekat. Itulah yang kita buat kau tak boleh tahan tu. Kena makan juga sok dia. Tapi kau malas nak fokus sok sebab kau baru ni kau dah bercerita tentang sok kan. Tapi hari ni kita nak fokus ke makanan lain lah pula. Tapi di sini sok dia memang terbaik lah. Memang power lah sok dia. Kita rasa ayam ni. Kita nak rasa sikit-sikit je dulu. Set sambil kicap dia pun nampak macam power tu. Ayam ni balik lembut. Rasa dia sedap. Colek dengan sambal dia pula. Bak kata orang ni, lada hitam. Belaga pula dengan lada biasa ni. Rampau paling lah. Kau tak ada yang insyaAllah. Kau tahan dah insyaAllah. Kalau melampau-lampau pedas tak ada. Tapi sini, kalau tak kau, memang padan dengan selera kau. Kena dengan selera kau. Sedap sambil kicap dia pun sedap. Okey, kebetulan kau dah sampai kemari. Tokai dia minta lah juga. Kawan merasa. Kau merasa kambing bakar dia. Dia pun ada set dia. Ada kambing bakar dengan set nasi dia. Lepas tu dia ada nak makan kambing, nak mengatah. Itu aja. Pun tak ada. Kau ni, bila dah banyak tadi kau makan, kau nak makan kambing aja lah. Kita nak rasa kambing. Kau ni, kambing bakar ni, puan paling juga nombor satu. Maklum lah. Kata orangnya, memang uduh kan makannya. Kau nak rasa kambing ni pula. Itulah dia yang payah betul kau ni nak cakap kau negara. Kawan ni jenis makan itu. Sedap makan ni sedap. Sedap belaka. Kambing dia bakar dia pun power. Power. Memang terasa. Dia punya rempah dia. Awas dia.
Kau rasa masuk sampai ke dalam. Kau nak kabur warna, kau tak kerti dah lah. Nak lebih dari itu, kau tak kerti. Nak kabur lah. Tapi demo try lah. Try singgah. Try rasa. Kau rekomen tu lah, demo datang ke sini. Di Gerai Sok Gearbox Lestari ni. Memang power. Sotong dia pun segar. Makanan dia pun sedap. Cuma, kena ingat sekali lagi, dia layan diri. Sebelum kau undur diri, jangan lupa subscribe channel kau. Channel YouTube kau, Facebook kau, Instagram. Dengan juga kau punya TikTok. Terima kasih banyak yang menyokong kau selama ni. Tapi sebelum kau nak undur diri ni, kau terpaksa lah. Walaupun orang kabur warna. Kau bila ngesok ni, kau memang tak boleh tahan tu dengan sok ni. Kau kena bantai yang banyak juga sok ni. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. InsyaAllah di segmen Pok Sedap Nyawih yang akan datang. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi, insyaAllah. Assalamualaikum.